السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، hari ini seharusnya saya masih di Makassar. Saya batalkan acara yang untuk satu hari ini di Makassar dan saya terbang malam tadi, menginap di bandara. Subuh saat pertama saya langsung terbang kemari untuk menghadiri acara meniti sejarah Rasulullah dan mengulangi tapak tilas parade tauhid yang dibuat oleh Rasul dan para sahabatnya. Saya malu Ustaz Gus Nur yang rumahnya, pondok pesantrennya, warga masyarakatnya di Palu Sulawesi Tengah sana diguncang bencana besar, dan beliau juga disudutkan psikologisnya, ditekan dengan fitnah yang tidak baik buat beliau dan distatuskan sebagai tersangka, tetap hadir untuk menghadiri acara parade tauhid ini. Walau hanya untuk berbicara beberapa menit di hadapan kita, beliau ingin menjadikan di depan Allah Subhanahu wa taala bahwa saksi beliau salah seorang di antara yang menegakkan la ilaha illallah. Maka tidak mungkin sebagai tuan rumah Zulkifli Muhammad Ali tidak mengejarkan untuk sampai bergabung di acara parade tauhid yang mulia. Ustaz Irfan S. Awas dalam kondisi seperti kita melihat-lihat beliau sudah semakin kurus dan sakit, tetapi selaku seorang pejuang dan mujahid, walaupun dari Yogyakarta, beliau datang kemari hanya untuk menyampaikan beberapa menit kalimat yang membuktikan bahwa tauhid la ilaha illallah itulah dia pangkal kemegahan, kekuatan dan kejayaan Islam. Dialah yang akan mengangkat kembali harakat dan martabat umat ini. Walau hanya beberapa menit, beliau telah hadir kemari, terbang dari sekian provinsi menuju Sumatera Barat. Allahu Akbar. Kita malu, agak segan dan riskan dengan tamu-tamu kita berkorban dari tempat yang lebih jauh. Kalau ada yang mengatakan saya dari Bukit Tinggi dan saya dari Sujunjung, ya ini memang acara tauhidnya umat bertauhid di Sumatera Barat. Kalau yang datang nun jauh dari sana tanpa pamrih, tanpa diiming-imingi angka-angka tertentu dan bisa jadi ongkosnya dari kantong mereka sendiri, ini yang harusnya membuat kita lebih merasa cemburu dengan mereka. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, di luar dikibarkan bendera yang sangat besar, putih dan hitam. Bendera itu bertuliskan suatu tulisan yang membuat Fir'aun gempar, marah dengan bala tentaranya, antek-anteknya, dengan seluruh rezimnya. Ini membuat sakit gigi, sakit hati rezimnya Namrus. Dan ini membuat marah dan gusar Abu Jahal, Abu Lahab. Kalimat yang tertulis di sana, kalimat yang tertulis di daging dan di darah seluruh orang yang bertauhid di muka bumi, kalimat yang ada di hati, dan kalimat yang mempersatukan umat Islam, kalimat yang mengangkat kekuatan dan insan Islam, dia adalah La Ilaha Illallah. Kalimat ini bukan kalimat miliknya HTI. Bendera yang ada di luar bukan bendera miliknya HTI. Bukan. HTI salah satu di antara komponen umat Islam yang mensyiarkan kembali bahwa inilah dia kalimat tauhid, kalimat pemersatu. Ibadallah yang kami muliakan, saya ingin sampaikan sedikit. Saya tahu ibu bapak semuanya lapar. Ini jadwal makan siang sama dengan saya. Kita tahan sebentar. Sama dengan guru-guru kita yang lain, saya akan ambil beberapa menit saja. Tapi inilah penekanan kita. Ada apa dengan para tauhid? Apakah ini bid'ah? Jangan sembarangan ya. Rasulullah, ketika Abu Bakar, ketika Umar bin Khattab, ketika Sayyidina Hamzah, mereka orang-orang yang punya pengaruh dan kekuatan menzahirkan Islamnya,
maka para semua ditantang untuk menyiarkan La ilaha illallah dengan cara melakukan long march, jalan bersama. Maka Rasul pun mengiyakan, iring-iringan jalan bersama. Di depannya ada Rasul, ada Abu Bakar, ada Umar, di tengahnya ada Sayyidina Hamzah, di belakangnya ada sahabat-sahabat lainnya. Mereka bersama dengan para budak-budak, mereka bersama dengan para pedagang-pedagang, mereka bersama dengan para akademisi, berjalan bersama menggaungkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Dan ini berarti adalah sejarah, dan ini berarti adalah istilah dan sunnah. Berarti ini bukan bid'ah. Yang kita lakukan ini seharusnya selalu kita lakukan setiap tahun insyaAllah. Saudara hamba-hamba Allah yang kami muliakan, apa pesan yang tersirat di dalam kalimat La ilaha illallah ini? Kenapa Fir'aun marah kepada Musa? Kenapa Fir'aun menentang dakwah Musa sejadi-jadinya? Dan tega Fir'aun memfitnah Musa sehebat-hebatnya fitnah. Bahkan Fir'aun mengumpulkan semua makar, semua siasat culas, semua konspirasi hitam dalam rangka menjelek-jelekkan nama Musa. Bahkan bertekad di depan publik menggunakan media menuduh Musa dengan tuduhan-tuduhan yang tidak pantas. Lalu dia mengumumkan, aku akan habisi Musa. Lalu ini Abdul Musa waliyadu Rabbah, aku akan bunuh Musa. Musa ini berbahaya untuk bangsa ini, Musa berbahaya untuk negeri ini. Inni akhafu ayyubadila dinakum aw ayyubhira fil ardil fasad. Menurut saya, kata Fir'aun, menurut kabinet-kabinet saya, kami sepakat mengatakan Musa ini adalah teroris. Aw ayyubhira fil ardil fasad, Musa ini akan merubah ideologi kalian. Biarkan kami habisi Musa. Siapa yang coba-coba bergabung akan kami habisi juga. Musa dituduh teroris oleh the real teroris, yang sebenarnya teroris yang membunuh, membantai Firaun apa Nabi Musa? Tolong jawab. Yang menteror rakyatnya pagi, petang, siang, malam, apalagi bergabung dengan ajaran Nabi Musa, Firaun dengan kabinetnya apa Nabi Musa? Yang menyembelih anak-anak bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel itu Fir'aun apa Nabi Musa? Yang dituduh penjahat, yang dipersekusi, yang dikriminalisasi, yang diusahakan untuk ditangkap, mau dibunuh, Musa apa Fir'aun? Musa. Oke, kalau begitu sekarang orang seperti Fir'aun ternyata sudah ada sebelumnya, Namrus yang juga sakit jantung. Kenapa Namrus sakit hati? Ibrahim mengumumkan La ilaha illallah, sebagaimana sakit hatinya Fir'aun karena Nabi Musa mengajak kepada La ilaha illallah. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab marah betul dengan Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad isi dakwahnya adalah La ilaha illallah. Sama-sama, La ilaha illallah. Lagi, kalau masalah sholat-sholat udah dikasih persilakan oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Muhammad, silakan mau sholat, silakan mau ibadah-ibadah ente, silakan kami dukung, kami bantu, kami kalau perlu akan siapkan sarana dan prasarananya. Tapi tolong tinggalkan dakwah La ilaha illallah. Kenapa mereka ketakutan dengan La ilaha illallah? Kuncinya ada dalam isi yang ada terkandung dalam La ilaha illallah. Singkat saja, La ilaha artinya tidak ada yang berhak diibadahi illallah, kecuali hanyalah Allah. Ustaz Irsyad Safar akramahullah tadi telah menyampaikan sebentar di atas panggung tadi, La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanyalah Allah. Makna ibadah menurut orang-orang Arab asli di kitab Lisanul Arab, makna ibadah itu adalah satu, tidak ada yang berhak untuk ditakuti dan ditaati kecuali hanyalah Allah. Yang kedua maknanya, tidak ada ajaran yang layak diikuti, yang layak untuk ditegakkan dan diamalkan kecuali hanya
hanyalah ajaran yang datang dari Allah. Ini makna daripada la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah kecuali hanyalah Allah. Artinya, kalau ada seseorang mengaku punya la ilaha illallah, menyembah Allah, ternyata orang ini lebih taat kepada selain Allah, dia telah menyembah makhluk selain Allah. Kalau ada orang yang mengaku la ilaha illallah, ternyata dia lebih takut kepada selain Allah, maka dia sudah menyembah selain daripada Allah. Ini maknanya. Yang kedua, kalau ada yang lebih mengikuti ajaran yang bukan dari Allah, jelas dia sudah menyembah selain Allah. Ada ajaran komunis, orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan menolak mentah-mentah. Ada ajaran liberalisme, ada ajaran kapitalisme, ada ajaran Islam Nusantara. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah menolak mentah-mentah, karena menerima itu berarti mengalihkan penyembahan dari kepada Allah kepada selain Allah, murtad. Firaun tahu, siapa yang beriman dengan la ilaha illallah berarti dia tidak akan lagi memiliki kekuasaan kepada orang-orang yang sudah mengucapkan kalimat itu. Karena kekuasaan yang tertinggi langsung di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap orang yang mengikrarkan la ilaha illallah, maknanya dia sudah menyerahkan hidup matinya dan mau hanya diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hanya mau menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Firaun, Namrus, Abu Jahal, Abu Lahab, dan Firaun-Firaun modern seperti Donald Trump, seperti Netanyahu, seperti Vladimir Putin, dan siapapun para penguasa yang mencoba memaksa orang lain untuk hanya patuh kepada dia, untuk hanya menjalankan syariat dan undang-undang yang dia buat, ini Fir'aun-Fir'aun modern yang minta agar dirinya disembah. Persis seperti kata Fir'aun, Qad ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi, sembah saya. Fir'aun minta sembah saya. Maknanya apa? Fir'aun menginginkan agar hanya ajaran, undang-undang, peraturan yang dia buat saja yang dianggap lebih tinggi, dan itu saja dijalankan. Ternyata Musa mengajarkan lagi, la ilaha illallah. Ini yang dimaksud dengan paradigma tauhid. Kita gaungkan kemana-mana bahwa Sumatera Barat melakukan acara paradigma tauhid. Artinya Sumatera Barat menolak apapun ajaran di luar daripada Islam yang datang dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul orang-orang yang otaknya rusak, hatinya berkudis, hatinya penyakitan, mengumumkan Islam Nusantara lebih arif, Islam Nusantara lebih jinak, Islam Nusantara lebih santun, lalu menolak Islam yang datangnya dari Arab. Apapun yang berbau Arab lagi ditolak. Sudah melihat tidak produk sholat Islam Nusantara yang mulai diajarkan di sekolah-sekolah? Sudah melihat belum? Sudah melihat bagaimana akhirnya bacaan sholat langsung dibahasakan dengan bahasa Indonesia. Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sampai kepada dan jauhkan pula jalan orang-orang yang sesat. Ya Allah kabulkanlah. Nggak pakai amin lagi, nggak pakai al-fatihah lagi, udah terjemahannya. Allah Maha Besar, Allah yang mendengar. Ini produk mereka. Kedepan apapun yang berbau-bau Arab akan mereka roboh. Lalu mereka memaksa agar Islam yang ada di Arab disesuaikan dengan suasana, budaya, seni, warisan dari nenek moyang dulu. Berarti ini sudah ajaran baru. Kalau kita terima, artinya kita sudah mengangkat selain Allah sebagai ilah kita. Batal syahadatnya. Maka siapapun saja yang mencoba memaksa-maksa agar Islam Nusantara diterima, sudah pasti ini orang termasuk diantara yang menggiring umat agar murtad dari syahadatnya. Maaf, saya tidak peduli siapapun orangnya, gelarnya apa, saya tidak peduli status orangnya apa. Kalau memang sudah mengajarkan Islam bukan dari yang seperti Allah dan turunkan kepada Rasulullah SAW,
jelas orang ini perusak Islam dan Nusantara, Islam Nusantara untuk di Minangkabau tidak layak dan tidak pantas ada. Maaf, judul kita sebenarnya bukan hanya Islam Nusantara ya. Apapun saja bentuk kekufuran ciptaan makhluk yang menggantikan posisi ilah selain daripada Allah wajib ditolak. Awal kalimatnya la ilaha menandakan penolakan. Tolak, mengatakan tidak, jangan coba-coba. Lakum dinukum, kamu punya ideologi sendiri, kami punya ideologi sendiri. Kamu punya syariat sendiri, undang-undang dan hukum sendiri, kami juga punya. Kamu punya politik sendiri, kami juga punya politik. Kamu punya syariat, kami punya syariat. Kamu punya seni, kamu punya budaya, kami juga punya. Kamu punya sistem ekonomi dan muamalat, kami juga punya. Lakum dinukum waliyadin. Ini adalah makna daripada la ilaha illallah. Para di tauhid mengumumkan ini. Para di tauhid mengajak kita untuk sadar kembali bahwa bukan hanya Sumatera Barat sebenarnya, tapi seluruh umat Islam satu muka bumi ini wajib kembali kepada la ilaha illallah. Wajib kembali kepada la ilaha. Dan dengan kalimat ini, dengan kalimat ini, Umar bin Khattab menghancurkan Persia, mengguncang kekuasaan Romawi di Bizantium. Konstantinopel tunduk gemetar sampai terkencing-kencing dalam celana karena kumandang kalimat la ilaha illallah. Dan Umar berkata, apa kata Umar bin Khattab? Nahnu qawm a'azzanallah bil-Islam famata batarainal izzah bighairil Islam adhamlanallah. Kita ini dibuat jaya, dibuat kuat, dibuat berkuasa karena kita berislam, karena kita kembali kepada Islam. Karena Islam kita ini kuat, karena Islam kita ini berkuasa, karena Islam kita disegani, karena Islam kita makmur, karena Islam kita jaya, karena Islam kita ditakuti, dan karena Islam kita dicintai dan disayangi. Faman tabata ghayra izzati bighairi Islam adallanallah. Maka bila saja kita mencoba menguatkan perjuangan ini, mencari ketinggian, kemuliaan, kekayaan, kekuatan, tidak kembali kepada Islam, adallanallah, Allah akan hinakan kita. Allah akan hinakan kita. 2019, dari sekarang bukan begini lagi isyarat kita. Isyarat kita ke depan adalah dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahu akbar. Sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Serendah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ustaz, jangan bawa politik ke masjid. Ini sudah bermain politik, Ustaz. Saya katakan, coba datangkan para pakar-pakar dari ahli mana pun saja, coba berani kita tantang duit. Bukankah masjid inilah panggung kehidupan? Di sini diatur. Dalam Islam, Rasulullah tidak pernah mendirikan istana. Umar Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah mendirikan istana. Umar bin Khattab tidak pernah mendirikan istana. Utsman bin Affan tidak pernah mendirikan istana. Ali bin Abi Thalib tidak pernah mendirikan istana. Di masa Khulafaur Rasyidin tidak ada istana. Kenapa? Seluruh urusan selesai di masjid. Masalah mengangkat pemimpin, siapa yang akan diturunkan dari kepemimpinan? Masalah-masalah berkaitan dengan perang, perang berkaitan masalah damai, masalah-masalah berkaitan dengan hukum pidana, perdata, selesai semuanya di masjid. Maka para ulama warasatul anbiya dan ustaz-ustaz para DKM juga jangan latah kalau di masjid tidak boleh bicara politik. Berarti dia mencoba menggemini sebagian daripada ajaran Islam untuk diterima dan sebagian lagi ditolak. Ini tertolak dan Allah menjanjikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yaumil qiyamah yuradduna ila ashaddil adzab. Orang yang mencoba memilah-milah Islam, di masjid hanya boleh sholat, di masjid hanya boleh masalah zakat,
Jangan bicara-bicara masalah politik, jangan bicara-bicara masalah ekonomi. Ini tidak boleh, ini bukan urusan Islam. Bahkan di Monas pun sempat-sempatnya ada isu yang mengatakan Allah 212 itu sudah disusupi urusan politik. Harusnya jawaban kita, iya. Selama ini kami meninggalkan politik, lalu kami kalian habisi. Kalian kami injak-injak. Ke depan kami akan kembali menyembah Allah di ladang yang sudah sebenarnya tersedia untuk kami, ladang politik, dan disitulah kami akan memenangkan Islam kembali. Ini masjid. Semua yang dibahas dalam masjid apapun berkaitan dengan Islam dan politik mengambil kaplingan terbesar yang dikupas dan dibahas dalam Islam. Jadi waktu khatib naik mimbar, waktu dai-dai dan ustaz orasi di masjid, jangan ragu, jangan malu, jangan takut menyampaikan. Ayo saudara-saudari, ini adalah penentuan perjuangan kita secara konstitusional, dengan aman, dengan damai, dengan beradab, dengan adil, bahwa tahun 2019 kita sama-sama akan memperjuangkan dan memenangkan calon presiden dan wakil presiden yang diputuskan dalam ijtima ulama 1 dan ijtima ulama 2. Yang penting kita tidak boleh membuli kelompok sebelah. Yang penting kita jangan menjelek-jelekkan kelompok sebelah. Patarang selah kadewa, perancak muamalah kita dengan pelanggan, maka biarkan orang ramai datang ke kita. Begitu ya. Jadi kita namanya beradab. Jangan kira jin ma'ruf amin kita buat bulan-bulanan. Biarlah Allah yang urus urusan beliau dengan segala yang dilakukannya. Itu lebih baik. Kita jaga lidah kita. Pak Jokowi bagaimanapun dia adalah Presiden Republik Indonesia 2014-2019. Sebagai Presiden, jaga lidah. Karena tidak ada untung dan tidak ada baiknya bagi kita membicarakan beliau. Tetapi ingat, apa-apa yang dilakukan oleh beliau merugikan bangsa dan negara-negara ini secara terang-terangan, maka secara terang-terangan pula dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dalam negara dan undang-undang negara ini, kita mencoba mengkritisinya dengan baik, kita mencoba menyampaikan nasihat yang baik, lalu hak kita untuk mengatakan cukup wahai Bapak Presiden, bagi kami saatnya agar kami memilih presiden yang lain selain Tuhan. Terima kasih yang sudah berjalan. Itu lebih baik. Allahu Akbar. Maaf, ini sekali lagi saya katakan, ada enggak arahnya la ilaha illallah ke arahnya ke sana? Ada. Karena al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu yang tertinggi. Tidak ada yang boleh lebih tinggi daripada Islam. Tahu tidak? Siapa-siapa yang mengusung Bapak Presiden kita sekarang, masalah kita bukan dengan Pak Presiden, bukan dengan calon wakil Presiden, tapi siapa yang mengusungnya yang selama ini terkenal dalam rekodnya mengancam Islam, merugikan Islam, dan melakukan hal-hal yang sangat tidak baik kepada ulama-ulama Islam. Ini masalah kita. Dan ke depan, kita juga tidak ingin negara ini menjadi milik asing dan aset. Ini masalah kita. Oleh karena itu, secara bermoral, secara beradab, secara bermartabat, kita berjuang bersama-sama di bawah satu komando, komando para alim ulama. Ingat, komando alim ulama ini berkaitan dengan la ilaha illallah. Tidak ada yang ditaati kecuali hanya Allah. Ustaz, kalau begitu kenapa Ustaz suruh kami taat pada para alim ulama? Dengarkan, bukankah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul, dan terus wa ulil amri. Siapa ulil amri? Ulil amri itu dua. Para ulama-ulama al-sunnah wa jamaah mengatakan dalam kitab Majmu'atul Fatawa oleh Syekh Muslim Ibnu Taimiyah mengatakan ulil amri itu ada dua. Yang pertama ulil ilmi wal hujjah al-qa'imina bil kitabillah was sunnah. Ulil amri itulah para alim ulama yang menjalankan dan mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah. Itu ulil amri. Sekarang ulil amri kita yang berjuang, yang istiqomah, bukan ulil amri penjilat, bukan ulil amri yang mengharapkan kekuasaan, bukan ulil amri yang merapat dengan pintu-pintu pejabat jabatan, bukan. Maka mereka-mereka dah ulil amri kita. Sekarang mereka putuskan dan mereka telah instruksikan. Instruksinya adalah 2019 menangkan ini, pilih ini, dan kawal ini. Lakukan apapun yang terbaik, jadikan rumah-rumah kalian posko-posko pemenangan. Itu perintah.
Karena itu adalah perintah, maka dia masuk dalam umumnya firman Allah, wa ulil amri minkum. Kemudian yang kedua, ulil amri adalah ulul quwwati was-sultah, orang yang punya power, orang yang punya kekuatan dan kekuasaan. Tapi syaratnya adalah al-qa'imina bi kitabillah wa sunnati Rasulullah, penguasa yang menjalankan, yang menegakkan isi kitabullah dan sunnah Rasulullah. Dan tidak bisa menjalankan, tidak, tidak. Kalau begitu dalam diri kita tidak, bukan. Wajib taat kepada mereka, tidak. Lalu bolehkah kita taat? Sah, boleh. Selama tidak menentang syariat Allah, boleh. Saya mau taat sama polisi dengan undang-undang yang buatnya, silakan. Malah melanggar, membahayakan kita. Ada lampu merah, buat lampu merah jangan lewat ya, masih menabrak, masih jalan kita nabrak, yang salah kita. Disuruh buat hukum nikah, karena mau nikah harus taat. Ya, ini dalam hal yang akan mendukung keselamatan dan keamanan kita. Tapi kalau ditanya wajib nggak kita taat, kalimat wajib itu diletakkan kepada orang-orang yang menjalankan kitab Allah dan sunnah Rasulullah, sementara dia memimpin urusan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi. Nah, yang kita tahu selama ini kan bukan begitu. Kalau demikian keadaannya, ibarullah kami muliakan, khalas. Saatnya umat Islam yang megang peranan ke depan. Rasanya cukup lah. Rasanya cukup lah. Nah, ibarullah kami muliakan, para dai tauhid ini memang misinya tidak akan lepas daripada urusan politik. Tidak akan lepas. Politik dalam ekonomi, politik dalam munakahat, politik dalam pendidikan, politik dan bahasa Arab siasat, membuat strategi siasat agar kita menjadi pemenang. Sah. Kalau ada negeri ini jelas satu saja kalimat Tuhan itu sekuler, liberal, munafik. Hanya mereka yang tidak suka Islam bergelut dan berbicara dalam lapangan yang sangat kuat dan strategis, yaitu lapangan politik. Kalau ada yang tidak setuju, pastikan dia kalau tidak sekuler, atau dia orang liberal, atau dia jelas orang munafik. Cuma mereka, kalau orang kafir jelas memang mereka itu tidak suka. Bahkan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum, senantiasa mereka akan coba-coba menghabisi kamu dalam rangka mengeluarkan kamu daripada agama kamu. Ini jelas orang-orang kafir dan Islam. Tapi orang Islam yang menghalang-halangi ini, lidahnya kasar kepada syariat Allah, kemudian kalimatnya dan kata-katanya mencoba memilah-milah dan memisah-misah antara umat Islam dengan politik Islam, jelas orang munafik, jelas orang liberal, jelas orang sekuler. Dan kita di Indonesia dan majelis ulama pun sudah sepakat menolak apapun yang berbau ke arah sana. Wabillahi taufiq wal hidayah, mohon maaf lahir dan batin. Kemenangan dan kejayaan untuk masa depan adalah milik Islam. Maka dengan penuh gagah dan penuh percaya diri, kita tokang berjuang bersama para alim ulama. Sepakat? Setuju berjuang tokang bersama para alim ulama? Pengumuman saya terakhir, akan ada upaya-upaya mengadu domba dan memecah belah kita, memperkeruh suasana, sementara kita ingin melaksanakan pilpres yang aman, yang damai pada waktunya 17 April 2019 ke depan. Jangan ada yang merusak sebelum itu. Nanti akan ada pak upaya-upaya yang membuat agar seolah-olah kesannya negara ini sedang chaos, negara ini sedang darurat, negara ini sedang bahaya. Lalu akhirnya keluar instruksi dari presiden yang akan merugikan kita semua. Jadi jangan terpancing. Kalau ada orang-orang yang mengajak yang tidak turun dan Jokowi turun, tapi tangkap dua orang. Kita tidak mau Bapak Presiden turun. Kita tidak suka Bapak Presiden turun. Beliau harus bertanding secara fair pada pertandingan Pilpres 17 April 2019. Setuju? Sekali lagi, saya tidak suka kalau ada yang terprovokasi, dan para ulama juga sudah memesankan dan memberikan nasihat, jangan sampai ada yang terprovokasi, jangan sampai ada yang mau diadu domba sehingga ada darah yang tertumpah. Dengarkan bagaimana kata dan komando para ulama-ulama kita. Setiap provinsi ada ulama-ulama pejuangnya, maka setiap dapatkan satu negara ini sudah ada kesepakatan kita, ulama pejuang istiqomah selama inilah yang akan kita dengar bersama-sama. Demikian saja dari saya. Wallahu wali taufiq wal ma'unah, la hawla wa la quwata illa billah. Takbir! Allah, bung.
unggulkan kami ya Allah. Amin. Ya Allah, turunkan kekuatan dan kekuasaan-Mu agar kami menjadi berkuasa kembali ya Allah. Amin. Ya Rabbana, selamatkanlah Habib kami, Habib Rizik Syihab di Mekah sana ya Allah. Amin. Lindungi beliau dari segala macam intimidasi, kezaliman, kejahatan yang sedang dipaksakan kepada beliau ya Allah. Amin. Ya Allah, bebaskanlah beliau sebebas-bebasnya dengan cara-Mu ya Allah. Amin. Sebagaimana Engkau membebaskan Datuk Moyang beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Allah, kembalikanlah pemimpin kami Habib Rizik Syihab ke tanah air Indonesia yang tercinta. Amin. Ya Allah, satukanlah hati para alim ulama yang istiqomah dan pejuang di Indonesia ini ya Allah. Amin. Ya Allah, lindungilah para habib-habib kami yang istiqomah dan berjuang di Indonesia ini ya Allah. Amin. Ya Allah, lindungilah para ustaz-ustaz, kiai-kiai pondok pesantren, lindungilah para dai-dai dan ulama-ulama kami dari makar-makar jahat, dari niatan-niatan busuk PKI komunis yang ada di Indonesia dan dari luar negara ya Allah. Amin. Satukanlah hati umat Islam ahlus sunnah wal jamaah. Amin. Lindungi kami dari sifat-sifat munafik dan dari kemunafikan ya Allah. Amin. Ya Rabb kami, jadikanlah Islam masa depan adalah penguasa di Indonesia ini. Amin. Jadikanlah Islam masa depan penguasa di Indonesia ini Allah. Amin. Jadikanlah Islam masa depan penguasa di Indonesia ini Allah. Amin. Dan menangkanlah Islam di seluruh dunia ya Rabbal Alamin. Amin. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah. Musibah yang terjadi di Lombok belum selesai. Sekarang musibah terjadi Perak dan Besar, di Palu dan Donggala. Saya yakinkan kepada Ibu Bapak, kajian saya dulu, bahwa ke depan akan ada musibah yang lebih besar lagi daripada ini. Cuma di mana, kapan, Allahu a'lam. Menurut hadis Nabi, pasti lebih besar lagi daripada ini. Mungkin saja juga di Sumatera Barat atau di provinsi mana, Allahu a'lam. Tapi kata Rasulullah, yang akan Allah jaga, yang akan Allah kuatkan, yang akan selamat adalah yang imannya kuat, dan iman itu teruji dengan istiqomahnya dia beramal soleh dan berjuang. Istiqomah dia beramal soleh dan berjuang, hanya dia yang akan dijaga oleh Allah. Dalilnya dalam Al-Quran surat Al-An'am 158, maka jadilah kita orang beriman yang kuat imannya dan kuat pula amal solehnya, setia berjuang untuk bela Islam bersama para alim ulama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.